Assalamualaikum, hajahau, warakam, saudara dan saudari, sahabat-sahabat semua. Saya melihat bukan sahaja menteri, di mana menteri serta ahli parlimen yang tidak kompeten membalas kepada video saya sebelum ini. Malah Perdana Menteri yang tidak kompeten juga balas kepada video saya. Sebenarnya tuan-tuan, bukan label saya pun untuk jawab kepada Perdana Menteri yang ada hari ini. And dengan Perdana Menteri yang tidak kompeten dan sebagainya ni, saya nak suruh anak saya respon. Tetapi tuan-tuan, saya risau nampak macam hina sangat. Kesianlah kat dia. So inilah saya respon balik lah tuan-tuan. Berbalik kepada topik, betulkah Anwar Ibrahim ni tidak kepung MP-MP kerajaan ni? Betulkah Anwar Ibrahim ni disokong secara sukarela dan suci hati oleh MP-MP ni semua? Jawapannya saudara, tidak sama sekali. Di mana semua orang tahu adanya perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan, MOU lah, yang mewajibkan semua ahli parlimen dalam kerajaan hari ini menyokong kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan juga rang undang-undang perbekalan iaitu bajet belanjawan selama 5 tahun. So saudara, MOU ini hanya dibuat oleh ketua-ketua parti yang memaksa MP-MP mereka untuk ikut kepada telunjuk dan kehendak Presiden semata-mata, tanpa memberi ruang kebebasan kepada mereka. Saya nak tanya Anwar, adakah ini contohnya reformasi yang Anwar Ibrahim laungkan selama 25 tahun dengan mengikat diri seseorang dan menyekat hak kebebasan diri MP-MP ini semua? Bukankah MOU ini juga bersifat mengepung, mengikat diri dan mengurung MP-MP ini semua? Saudara, saya nak bagi tahu, kalau Perdana Menteri hari ini, kalau Anwar Ibrahim berani, batalkan MOU ini dan berikan hak kebebasan semula kepada MP-MP ini untuk memilih dan menentukan siapa yang mereka inginkan menjadi Perdana Menteri, bukan memaksa mereka menerima Anwar Ibrahim seperti sekarang ini. Sebab itulah saya bagi tahu, agak hina saya nak respon kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni, kerana beliau menjadi Perdana Menteri dengan sangat hina, dengan memaksa MP-MP yang tak suka dia ni sokong kepada dia. Saudara, inilah yang Anwar tunjuk, yang tuan-tuan dengar selama 25 tahun. Reformasi, mana reformasinya? Wallahualam.